Okay, so tu dia posisi orang ni. Oh, oh, kita try tengok itu dia. Posisi orang ni. Ui, bus accident, guys. Orang tengoklah bus accident tadi. Ha. Oh, kita pusing. Macam mana nak pusing? Ha, tu. Tak bergerak, guys. Bus jam menjadinya. Allahu Akbar. Okay. So, sekarang ni drone orang ni kat mana? Mana? Eh, apa hal dia ni? Eh. Eh, tepi lah, akak. Akak. Ini kawasan saya, akak. Akak. Tepi. Selamat datang ke dalam channel Horangi VR. Ha, jangan lupa tekan butang like dan juga subscribe sebagai tanda sokongan untuk orang yang bersemangat lagi buat game VR dalam Horangi VR. Apapun hari ini kita akan main game drone VR. So kita akan terbangkan drone ni sebenarnya. So option drone lain, ada banyak option drone juga. Ah, macam-macam jenis drone kita ada, tapi kita cubalah yang mana yang terbaik, yang mana yang cantik. So tempat pun ada banyak, parking, city, factory lah, park, skate park, trendy park lah, warehouse, farm dan macam-macam lagi lah. Dia ada dua mode, satu free flight, yang kedua adalah time flight. Disebabkan orang ini kali pertama tak pernah juga main drone, ha, so kita akan cuba yang free flight lah. Kat sini juga dia ada bahagian setting lah, kita nak macam mana, ha, so dia ada kawal lah, ha, nak terbang forward, left stick, right stick, ha, macam tu lah. Kita dah tengok semua tadi. Apapun, orang yang akan cuba di tempat yang lapang, iaitu park lah. Sebab kita nak terbangkan drone ni, kena tempat lapang baru senang kan. Untuk drone, pilihan drone orang yang akan pakai drone yang ini, ha, nampak basic kan, ha, tapi ada yang lagi cantik. Cuma permulaan, kita start up, kita pakai dululah yang ini, yang basic. Okay, jom kita mulakan drone VR. Mari. Okay, sekarang ni orang kita dah dekat park, dekat taman, kawasan taman. So tu drone orang ni. Okay, so ini controller. Oh wah, tercabut pula. Tak apalah. So ini adalah POV camera. Okay, so mari kita try. Oh, tu ke depan. Oh, okay, kita try terbangkan. Ui, angin kuat dai. Pokok goyang-goyang. Okay, kita try terbang tinggi. Okay, kita tengok dari sini ya. Drone okay eh? Okay, kita try tengoklah tinggi mana eh. Kawasan park ni, seronok weh. Eh, mana dah drone orang ni? Eh, drone orang ni mana? Ah, tu yang bercahaya tu drone orang ni. Ah. Itu dia. Eh, mana dah drone orang ni? Okey, okey. Okey, kita oh, drone orang ni kena gerak. Okay. Eh, kenapa tak boleh gerak ni? Ah, ini kenapa ni? Ah, ini pelik ni. Oh, ni orang ni tak pakai controller. Ah. Okay, so kita try terbangkan. Okay, ini memang drone orang ni terbang di sekitar kawasan taman ni sekarang. Oh, oh, bahaya sebab ada pokok. Oh, 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 duduk. Kena langgar kan? Mana drone orang ni? Mana dah? Kena langgar kan drone orang ni? Aduhai. Okay, okay, kita boleh tengok juga kat POV sini je. Okay, kita naik atas. Terbang tinggi dulu. Terbang tinggi dulu. Ah, yang kanan ni untuk tinggi rendah lah. Ah, dah dapat kawal dah. Dah dapat kawal, guys. Okey. Ah, kita terbang jauh sikit lah. Tengok berapa jarak boleh pergi jauh. Okey, kita tak ada nampak dah orang ni. Tak terkesan dah mana drone. Oh. Oh, oh. Dia dah tak pergi dah eh. Itu dia dah lost signal. Dia tak pergi jauh sangat. Okey, okey, okey. Kita kena patah balik. Okey. So sekarang ni kita nak cuba buat controller ni. Okay, okay. Kita nak cuba landing lah. Okay, kita try landing. Ui. Ui, susah. Okay. Try landing eh. Oh, oh, oh. Landing. Oh, oh, oh. Mana dah orang ni? Okay. Oh, oh. Okay. Oh! Okay, okay, okay. Mana drone orang ni sekarang ni? Dia dekat mana ni? Ah, orang ni tak jumpa drone kan? Sekejap. Ah, dekat situ ke? Sekejap orang ni. Eh, susah betul. Okay. Mana orang lagi eh? Orang lagi nak cari. Ah, tu kot orang lagi rasa diri badan orang lagi. Okey. Kita nak cari balik badan orang lagi kalau boleh. Ah, oh, oh, terlanggar. Habis rosak drone weh. Ah, itu dia orang lagi, guys. Ah, oh, oh, kita hold jap, kita pusing. Mana drone? Ah, hai. Ah, tu. Yeah. Ah, okey eh, not bad ah. Orang lagi kawal drone eh. Kita berjoget sikit. Okay. So sekarang ni apa orang lagi nak buat? Orang lagi nak buat keliling. Kita try dia keliling badan orang lagi lah. Okay. Oh, okay. Oh,
mana orang ini? Bahaya. Oi. Bisa juga nak kontrol drone ni. Okey, okey. So, sekarang ni jom kita tangan orang ini susah. Okey, okey, okay. Kita try pusing dulu. Okey, let's see. Oh, macam mana kita orang ini nak susah je. Target orang ini sekarang adalah nak buat dia pusing keliling orang ini tau. Itu pun kalau mampulah. Oh, macam susah je. Oi! Susah guys nak kawal pusing-pusing. Aduhai. Okey. So sekarang ni jom kita try tempat lain pula. Sebab tempat ni dia macam tak ada apa-apa sangat lah. So kita try tempat yang susah sedikit dengan drone yang lain. Jom. Baiklah. Sekarang ni kita nak cuba tempat lain pula. Tempat park ni macam bosan sikit lah. So kita try kat city lah orang kira. Kita nak tengok suasana city bandar. And orang kira tak nak drone ni dah. Kita nak drone yang hebat besar sikit. Oh, yang ni besar. Wow, yang ni jumbo drone ni. Kita pakai yang tadi lah. Ini yang besar. Drone besar ni. Boleh tak orang ni kawal? Jom. Kita cuba. So, sekarang ni kita dah dekat bandar. Eh, besar. Besar. Okay, eh. So, jom kita terbang dulu tinggi dulu. Oh, kamera dia cantik. HD. Oh, cantik HD. Okay, okay, okay. So, jom lah. Kita tengok. Oh, kita cuba follow the bus, eh. Kita cuba ikut the bus. Eh, salah pula pegang. Oh, bus, bus, bus. Jangan langgar. Oi. Dahsyat bus ni. Okay, sekarang ni jom. Kita cuba ikut the bus. Oh, langgar orang. Eh. Oh, langgar. Pakcik, sorry eh. Pakcik, saya baru belajar ni main drone. Eh, tapi seronok lah kalau ada drone tu. Oh, dia dah lost signal. Dia tak boleh pergi jarak jauh lah juga sebenarnya eh. Ah, dia tak dapat pergi jarak jauh jugalah. Okey, tak apa, kita cuba tempat tinggi dan kita patah balik sekarang ni. Okey. Oh. Oi. Oi, ingat ke dia nak langgar orang lagi? Okey, relax relax abang eh. Jangan langgar saya abang eh. Okey, so tu dia posisi orang ni. Oh, oh, kita try tengok itu dia. Posisi orang ni. Ui, bus accident guys. Oi. Orang tengoklah bus accident tadi. Ha. Oh, kita pusing. Macam mana nak pusing? Ha, tu. Tak bergerak kan bus jam menjadinya. Allahu akbar. Okey. So sekarang ni drone orang ni kat mana? Mana? Eh, apa hal dia ni? Eh. Eh, tepilah akak. Akak, ini kawasan saya kak. Akak, tepi. Eh, apa hal akak ni pijak TV orang ni? Ya Allah. Mana dah drone orang ni? Ah, tu tu tu. Kita try eh tinggi mana dia boleh pergi. Kita tengok. Tinggi mana dah tinggi mana ni? Okey. Tinggi ni guys. Kita try ah, kita cuba cuba. TV tinggi mana dia boleh pergi? Mana dah drone orang ini? Orang ini tak nampak dah ni. Ah, tu dia atas tu. Atas tu. Eh, tinggi mana? Oi, tinggi, tinggi. Okey, kita dapat tengoklah suasana dekat atas ni. Wah, cuma dia tak best sebab dia tak boleh pergi jauh lah sebenarnya. Aduhai, dia tak boleh pergi jauh. Okey, turun, turun drone. Drone turun. Eh, mana dah? Aduh, turun drone. Turun. Turun. Eh, jangan turun situ. Landing kat tempat lain. Turun. Begitulah dia eh. Ni apa hal pula ni kereta ni? Ya Allah, dah kenapalah semua benda nak langgar orang ni. Ini kita boleh saman ni. Nampak ni guys. Ada kenapa banyak kemalangan berlaku dekat kawasan sini ni? Aduh, hai. Eh, mana dah? Aduh, kita tengok. Bang, say hi bang. Wah, hai. Oh, dia tengah lintas jalan. Eh, style lah. Kita ikut abang dia eh. Abang. Peace, bang. Dia tak layan pun dia orang lagi punya drone. Tak, masalahnya dah kenapa kereta ni? Ya Allah. Dah tak betul agaknya kereta tu. Dia langgar. Tak. Korang tengok eh. Sekarang ni orang lagi tengah main drone pun tak aman. Eh, bang. Tepi, bang. Ya Allah. Huru-hara lah dekat bandar ni. Oh. Ni dah ada kemalangan dah. Sebab bas ni dah tersangkut guys sekarang. Okey, tak apa, tak apa. Sekarang ni jom kita cuba mode time flight tu. Jom. Baik, sekarang ni tadi kita dah try lah. Dekat city, dekat park. Kawan ni jom kita cuba mode yang ada time tu. Time flight. Yang ni besar sangat lah. Kita try yang ni lah. Macam robot sikit. Oh, yang ni gempak lagi. Dia punya blade warna merah. Ini lah. Kita cuba yang ni. Cuma tempat kita cuba dekat factory dengan time flight ni. Mari. Jom kita cuba.
Dia ada masa lah. Maksudnya orang ni kena terbang tu betul-betul terbangkan dengan cantik lah. Okey. So ini catatan masa dia. Okey. Show ada ni. Okey, tak payah tutup-tutup yang ni. Baik. So sekarang manakah drone orang ni? Yeah. So sekarang kita akan terbangkan dekat satu kawasan kilang terbiar. Dan kalau korang perasan dia ada kotak-kotak tu, maksudnya orang kena masuk kotak tu. Kita tengok dulu root dia. Dia ada masuk atas. Oh, kita ikut je lah track dia. So itu dia. So jom. Bismillah drone. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita ke depan dulu. Oh. Nervous pun ada ni. Kejap. Belum mula. Serius lah, dah mula. Oh, dah mula guys. Okay, kita try focus eh. Oh. Itu kenapa dia tak detect ni? Orang yang kena patah balik ke macam mana ni? Kejap. Dia kena arah mana ni? Oh, arah sana. Okay. Oi. Susah guys. Bukan senang guys. Okay. Good. Mana dah? Okay. Good. Slow-slow je kita ni. Noobies lagi ni. susah pula kontrol dia. Tergeban tinggi dulu. Oh, okay. Oh, gerak. Okay. Dia tak nak bergerak pula. Mana drone orang lagi? Kita ikut sini lah. Okay. Oh, rendahkan sikit. Tinggikan sikit. Susah pula. Pusing. Pusing. Okay, kita dah tahu dah nak kontrol. Mana arah dia? Arah dia ke sana? Susah guys. Mana dah arah dia? Sudah. Ini memang confirm orang yang kalah ni. Okey, kejap orang yang kena praktis dululah. Susah juga. Pening juga nak kawal drone ni. Atas tu ni. Ui. Susah guys. Mana dah drone orang ni? Susah guys. Ui. Tak senang eh. Memang susah guys. Aduh. Kita sorok dulu TV ni. Kita hide dulu VR Google ni. Kejap. VR Google ni boleh buat apa ke? Kita try ambil ni. Boleh letak kat atas kepala. Boleh main orang lagi main VR lagi guys. Ini lagi syok. Apa kita free fly je lah eh. Sebab kalau nak menang memang orang lagi dah kalah lah cerita dia sekarang. Okay. So orang lagi tak boleh nak main time lah sekarang ni. Okay, kita nak buka dulu. Nak buka dulu. Okay, kita letak dulu. Okay. So kita keluar. Memang susah. Okay, so jom kita main free fly sahaja. Kita main tempat lain pula. Mari. Memang mencabar time flight. Orang lagi kena berlatih lagi. Nampak gaya orang lagi masih noob lah sebenarnya. Yeah, let's play free flight sahaja. Kita main tempat lain. Park dah cuba. Skate park. Skate park belum kan? So jom kita try main skate park. Tapi orang lagi tak nak guna yang ini. Orang lagi nak guna yang lain pula. Drone yang lain. Drone putih ni pula lah. Jom. Baiklah. Sekarang ni kita berada dekat bukan skate park ni, train depot. Orang lagi salah pilih map, tak apalah. So yang pertama adalah orang lagi tak nak gunakan TV ni. TV ni besar, cuma apa orang lagi nak gunakan adalah VR ni lah. VR ni kita nak gunakan VR ni, okay. So controller, maintain, okay, tergebang. Okay. Kita free fly guys. Tengok ini dalam kereta api eh. Ruang dia memang mencabar kan. Itu orang lagi tengah pakai VR eh. Korang tengok eh. Okay. Susah juga eh. Nak kontrol VR ni bukan senang eh. Ingat ke senang je. Susah guys. Agak pening juga pakai VR ni. Orang yang tak boleh ni. Tak boleh. So kita just hide VR. Hide VR. Show TV dulu. Okay.
Alright, so sekarang ni let's see the screen, the small screen. Oh, ni lawa shot ni. Woo, lawa shot ni. Alah, tersekat pula baru. Okay, kita cuba buat satu shot yang lawa eh. Ah, cinematic lah ya dalam plane ni. Okay, jom. Mampu ke tak orang lagi buat shot yang lawa ni? Allah. Orang lagi tak reti nak kawal lagi ni. Kena ambil lesen dulu ni, lesen drone ni. Ah. Okay, jap. Macam mana nak kawal dia ni eh? Oh, okay, tak apa. Kita free fly je dulu. Oh, okay. Slow-slow lah. Ah, slow-slow. Okay, dah dapat momentum nak kawal. Okay. Boleh. Okay, orang, apa orang lagi nak buat adalah, okay. Orang lagi, mana dah? Okay, kita reverse. Okay, kita tergembang. Oh, mana dah? Ah, ni. Eh, susah tau. Okay. Oh, kita nak reverse balik lah. Okay. So, daripada sini, jap. Ya Allah, susah je. Okay, orang ni nak buat satu shot daripada kita ambil dalam training. Tapi sekarang ni, dia agak susah sikit lah. Okay. Orang ni try eh. Okay, dia kena you. Okay, ini kawalan. Okay, so let's say orang ni try keliling dulu orang ni. Oh. Okay. Boleh tak orang ni berjaya masuk? Okay, kita try eh. Okay, kita try. Ah, orang kita tak boleh kawal drone lah. Sebab mungkin dalam VR kot susah. Aduh, tapi dekat sini dia tak ada apa-apa sangat lah. Dia just macam ni je lah. So, sekejap eh. Kita try tengok. Okay. So, tu VR orang lagi. Oh, mana dah VR orang lagi? Sekejap. TV ni, show TV. Tak payah. Mana dah VR orang lagi? Mana dah VR? VR keluar? Tu dalam train tu kan. Besar kan. Mana dah? Dia tersekat dalam train ni. Tu. Mana dah? Tu. So, orang ni nak cuba bawa ke dekat dia. Dekat sikit dengan orang ni lah. Oh. Pandang sini. Pandang sini. Mana dah VR? Mana dah drone orang ni? Dia kat mana ni? Mana? Pening kan? Tu dia. Ya Allah. Mana dah? Lagi satu. Tu yang susah tu. Tu dia guys. Orang lagi dia jarak dekat. Ini dia. Wah, ada mata garang guys. Okay. tapi agak tajam jugalah sebenarnya. Baiklah guys, orang yang rasa sampai di sini saja dulu untuk Horangi VR. Di mana orang yang cuba main game drone ni agak susah juga. Cuba korang komen, mesti bad kan cara orang yang pengawalan VR tu kan memang agak teruk jugalah. Bertelanggar-langgar sana sini kan, memang teruk. Apalah, orang yang agak cuba praktis lagi. Apapun, harap korang semua terhibur dengan video kali ni. Jangan lupa tekan butang like. Macam mana nak buat like ni? Okay, tak boleh buat like guys. Tapi ni like eh. Like guys. Sampai orang hit 100k subscriber. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye bye.